Wow. Parah. Waktu pakai ini tuh langsung kulit yang tadinya rada kering tuh langsung berubah jadi lembab. Jadi kenyal gitu. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Anissa Dewi Insyiroh. Oke, langsung aja di video ini aku mau review. Lagi-lagi aku mau review produk terbaru dari Scarlett, yaitu serumnya Glow Whitening Serum. Nah, kalau kalian penasaran nih sama serum ini, produk terbarunya ini, tonton video ini sampai akhir. Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku dikirimin salah satu produk terbarunya dari Scarlett, yaitu Glow Whitening Serum. Nah, jadi packagingnya kayak gini, warna pink, hampir mirip kayak Brightly Ever After Serum atau Acne Serum ya, packagingnya, cuman beda dari segi warnanya. Ini tuh warnanya tuh pink, tapi kayak pink tua gitu, isinya sama, ada 15 ml. Sekarang kita buka, coba. Nah, packagingnya tuh aman, sama kayak seluruh produknya Scarlett, pokoknya packagingnya tuh aman. Nah, jadi di dalamnya tuh ada tempatnya lagi kayak gini, tadaaa! Nih, jadi aman banget, gak bakal pecah deh kalau kalian mau ngirimnya ke luar kota atau kemanapun. Dan tara, ini dia produknya. Sekarang aku bakal nunjukin ke kalian gimana sih teksturnya, dalamnya kayak gimana sih. Nih, jadi botolnya tuh kaca ya, sama kayak varian serum, Brightly Ever After Serum sama Acne Serumnya. Botolnya dari kaca, tapi kacanya tebel, jadi gak gampang pecah, kalian gak usah khawatir. Sekarang kita coba tetesin ke tangan aku. Jadi teksturnya tuh kental, kental gini ya, kental. Tapi nggak lengket dan mudah meresap tentunya. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian Brightly Ever After Serum yang sering aku pakai. Nah, ini dia. Nih, jadi sebelum ada produk ini, aku selalu pakai ini rutin setiap hari karena ini tuh bagus banget. Jadi ini tuh ada dua, ada Acne Serum dan ada Brightly Ever After Serum. Aku pakai yang Brightly Ever After Serum dan aku udah review. Jadi kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa lihat aja videonya. Nah, terus ada produk terbarunya itu Glow Whitening Serum. Jadi cara pemakaian itu setelah kalian pakai si Brightly Ever After Serum, kalian pakai Glow Whitening Serumnya. Nah, terus apa sih fungsi dari Glow Whitening Serum ini? Dari namanya aja Glow Whitening Serum pasti salah satu fungsinya adalah untuk membuat wajah terlihat lebih glowing. Selain itu, fungsi yang lainnya adalah membuat tekstur kulit menjadi lebih baik, lebih kenyal, lebih sehat, dan mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat. Nah, sekarang aku bakal nunjukin kalian cara aku ngaplikasi ini di wajah aku. Oke, jadi aku bikin video ini tuh sengaja belum pakai apa-apa, bener-bener belum pakai apapun, cuma pakai alis sama lipstick doang nih. Karena aku mau nunjukin kalian nih cara aku ngaplikasiin ini gimana. Jadi sebelumnya aku udah bersihin muka aku pakai Brightening Facial Wash dari Scarlett Whitening. Sekarang aku mau pakai serum dari Brightly Ever After Serum. Nah, kalau kalian yang kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai yang varian Acne Serumnya yang botolnya warna ungu. Nah, sekarang aku mau pakai di wajah aku. Nih ya, kalau review skincare harus begini nih. Oke, sekarang aku mau pakai si serumnya ini. Kalau yang ini warnanya tuh putih, nggak terlalu kental, nggak kayak yang tadi. Kalian pakainya 2-3 tetes aja. Di sini aku pakainya 3 tetes. Langsung kalian ratain. Nah, kalau kalian udah ratain, kalian tap-tap, terus kalian diamkan sebentar aja sih biar lebih ngeresepnya tuh lebih maksimal aja. Nah, udah gitu sekarang aku mau pakai Glow Whitening Serumnya. Ini yang tadi produk terbarunya Scarlett. Kita lihat. Wow, teksturnya tuh beneran kental, warnanya putih. Pakainya sama, pakainya 2-3 tetes aja. Ini karena kental. Langsung kalian ratain aja. Wow. Parah. Waktu pakai ini tuh langsung kulit yang tadinya rada kering tuh langsung berubah jadi lembab. Jadi kenyal gitu. Nah, udah selesai pakai Glow Whitening Serumnya. Coba lihat kalian, glowing, efek-efek glowingnya tuh keluar.
dan muka aku tuh jadi beneran kenyal banget nih, kenyal banget, lembut, lembab, tadinya tuh kering karena aku belum pakai apapun. By the way, si Girl Whitening Serum ini cocok juga buat kalian yang kulitnya berjerawat. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian kulitnya berjerawat, kalian tuh bisa kombinasiin sama yang acne serumnya, yang botolnya warna ungu. Oke lanjut, sekarang aku mau pakai day creamnya. Sekarang aku pakai yang day cream nih. Jadi ada day cream dan ada night cream. Sekarang aku pakai yang day creamnya. Biar hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi aku saranin biar hasilnya lebih maksimal, kalian pakai rangkaian dari produknya Skaret ini. Ini kita pakai. Diratain. Tara, selesai deh. Jadi aku udah pakai serum, glowing serum, dan day cream dari Scarlet Whitening. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kandungan serta manfaat yang terdapat dari Glow Whitening Serum ini. Yang pertama, jadi aku mau baca di boxnya aja. Nah, dia mengandung Tresemmaid Acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Selanjutnya terdapat Niacinamide ini berfungsi untuk melembabkan kulit, menyamarkan nada hitam, dan mengurangi produksi minyak berlebih pada wajah. Jadi kalau kalian wajahnya berminyak nih, kalian gak usah khawatir, kalian cocok pakai ini juga. Yang ketiga terdapat Geranium Oil, ini berfungsi untuk menyamarkan garis halus pada wajah, mengencangkan kulit, serta memperlambat penuaan. Yang keempat, terdapat allantoin, ini tuh kaya akan antioksidan yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Gimana? Jadi banyak banget kan manfaatnya. Nah, buat kalian yang pengen wajahnya glowing, merapat, mari kita cobain dari Glow Whitening Serum ini. For your information, seluruh produk dari Scarlet Whitening sudah terregistrasi di BPOM, termasuk dari Glow Whitening Serum ini, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Dan harga per itemnya cuma Rp75.000 aja, kalian bisa dapetin produk Scarlet di sini. Oke, sampai di sini dulu review dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video aku selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.